bukan sangkar burung, bukan pula rumah penerang lokasi wisata. Ini adalah kafe gantung di tempat wisata teras kaca Pantai Ngularan, Kapalemon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Kafe ini berkonsep ngopi in the sky, alias minum kopi di atas udara seperti ini. Wahana yang menggabungkan konsep gondola dan crane ini pun disebut baru pertama kali ada di Indonesia loh. Di sini, wisatawan bisa ngopi sambil merasakan adrenalin yang terpacu karena berada di ketinggian 30 meter. Wow, seru ya! Nah, pengunjung juga bisa merasa begitu tenang dan terkesima karena pada ketinggian tertentu, gondola bisa berputar dengan tenang tertiup angin. Alhasil, pemandangan laut lepas pun tersaji di depan mata. Liburan ke sini kebetulan pertama kali ada di Jogja, pertama kali ada di Indonesia. Excited sekali sih, sangat excited. Di atas bisa ngapain aja sih tadi? Ada bisa disuguhkan kopi, snack, sama minuman-minuman khas daerah Yogyakarta. Karena staf kami nanti melayani makanan minuman di atas awan. Kami nanti pakai red wine halal kan itu ya, red wine halal. Nah, kemudian ada kopi, ada cookies kan itu ya. Ini awalnya kan itu ya. Nanti akan kami kembangkan untuk menu-menu yang lain. Untuk menikmati wahana gondola yang hanya ada satu di Indonesia ini, Anda harus membawa kendaraan pribadi ke Kecamatan Saptosari di Gunung Kidul, kurang lebih sekitar 2,5 jam. Dari pusat kota Yogyakarta. Masuk ke kawasan Teras Kaca, pastinya pengunjung akan disambut dengan sejuknya embusan angin laut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.